pasti terancam. Apabila keluarga sampean ada yang menjadi korban, enggak Bu, saya cuma pengen berekspresi keprihatinan terhadap tragedi saja gitu. Nazar, saya itu nazar memang sudah nazar, pengen jalan dari Kanjuruhan ke Senayan. Kapan nazar itu muncul? Setelah kejadian 1 Oktober, kemudian kuat lagi, semakin kuat lagi setelah ada putusan itu. Kok gini putusannya, saya rasa kayaknya 135 nyawa buat main-main ini. Kejadian ini kejadian yang sangat memalukan dan memilukan, kok cuman ditanggapinya seperti itu. Perjalanan saya dari Malang ke sini, saya menganggapnya tragedi Kanjuruhan adalah bukan tragedi biasa saja. Tragedi Kanjuruhan adalah tragedi luar biasa yang memalukan dan memilukan, yang sudah menjadi perhatian dunia. Pasien membuat Pak Midun tidak mengayuh sepeda lagi di tahun depan, Pak Kanjuruhan. Ya semoga tahun depan, semoga ini masalah kasus ini sudah terlaksana sesuai dengan harapan dari para keluarga korban. Jadi tidak perlu lagi, ya kalau ngayuh sih tetap ngayuh Mbak, namanya olahraga. Tapi untuk semoga ya kali ini saja kita berkeliling dengan sepeda, barangkali untuk kedepannya sudah ada proses hukum sehingga sudah memenuhi dari proses keadilannya itu. Semoga bunga matahari ini juga bermakna untuk menyinari perjuangan korban keluarga korban Kanjuruhan dan juga perjuangan kita semua agar kebenaran, keadilan, dan kejujuran ini dipatuhi oleh penguasa di negeri ini, terutama Presiden dari periode ke periode. Polisi tuntas! Polisi tuntas! Tidak pangan! Tidak pangan! Tidak pangan!